Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, setelah kita mempelajari tematik, kita akan mempelajari matematika, yaitu tentang bentuk pecahan. Mohon diperhatikan bentuk-bentuk pecahan. Nanti Pak Guru akan menjelaskan bentuk-bentuk pecahan. Simaklah video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika ya, materi bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Nah, nanti kita akan belajar tentang bentuk pecahan, yaitu ada empat ini ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, langsung saja yang pertama itu ada pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, misalkan contoh 2 per 4, dan 3 per 6, kemudian 5 per 7, kemudian 9 per 4, 11 per 3, dan seterusnya. Nah, perhatikan 2 per 4. Nah, ingat 2 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Nah, atau yang atas itu sebagai pembilang, kemudian yang bawah itu sebagai penyebut. Nah, jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Nah, biasanya pecahan campuran itu diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, misalkan contoh ya, 1, 5 per 7. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, kemudian 5 per 7 itu sebagai bilangan pecahan. Contoh yang lain, misalkan 2, 3 per 5. Ini kan terdiri dari dua bilangan ya. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, atau 2 itu sebagai bilangan bulat, dan 3 per 5 itu sebagai pecahannya. Nah, kemudian yang ketiga, ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, untuk menulis pecahan desimal, kita selalu menggunakan tanda koma ya. Ingat, selalu ditandai dengan tanda koma. Nah, misalkan contohnya 214,124. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui untuk posisi bilangan ini ya. 2 itu sebagai ratusan, 1 itu sebagai puluhan, dan 4 itu sebagai satuan. Nah, sebelum kita mengenal pecahan, satuan ini merupakan nilai terkecil. Nah, setelah kita belajar pecahan, ternyata ada yang lebih kecil dari satuan, yaitu per 10, yaitu pecahan. Nah, dari mana dapat semua ini? Atau dari mana dapat 10, dapat 1, dapat per 10? Yaitu dibagi 10, ya. Satu bilangan dengan pembagian bilangan 10. Nah, 10 bagi 10 bagi 10 lagi bagi 10 lagi sehingga mendapatkan bentuk pecahan. Kemudian sini 1 per 100, kemudian 1 per 1000, dan seterusnya. Nah, misalkan ada contoh 0,5, ini kan pecahan desimal. Misalkan ya, akan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, ingat 0 itu sebagai bilangan bulat dan 5 itu sebagai penyebut. Nah, ingat penyebut di sini bukan berarti 5 ditulis di bawah 5 seperti itu, tapi 5 itu menunjukkan posisi penyebutnya ya. Kalau di belakang koma itu satu angka berarti per 10, jika di belakang koma itu ada dua angka berarti per 100, dan tiga angka per 1000, dan seterusnya. Berarti jika 0,5 ini ditulis dalam bentuk apa, diubah dalam bentuk pecahan biasa, akan menjadi 5 per 10. 5-nya itu penyebut, artinya per 10 karena di belakang koma satu angka. Kemudian 5-nya dari mana? Dari sini tinggal dipindahkan untuk pecahan desimal. Jika ada angka di sini semuanya ya, semua yang akan di sini akan ditulis menjadi pembilang. Nah, misalkan di sini 1 ya, ini 1. Berarti sini ya 1, 15 per 10. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada persen. Nah, persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, lambang persen atau per 100 adalah seperti ini ya. Jika ada lambang seperti ini, itu berarti sudah pastikan persen, bentuk persennya. Misalkan ada angka seperti ini, 10,
Kemudian ada tanda seperti ini, yaitu tanda dari persen ya, yaitu dibaca 10%. Nah, 10 itu sebagai pembilang, kemudian yang apa? Tandanya itu sebagai per persen atau per 100 sebagai penyebut ya. Misalkan ini jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa akan seperti ini. 10% itu bisa ditulis dengan 10 per 100. Kemudian bisa ditulis juga dengan 1 per 10 loh. Kenapa kok bisa 1 per 10? Perhatikan, sebelumnya kita sudah belajar tentang bacaan senilai. 10 per 100 dan 1 per 10 itu senilai ya. Karena apa? 10 dibagi dengan 10, 1, 10, 100 dibagi 10 itu 10. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Kemudian, kalau sudah jelas kita masuk ke soal. Nah, contoh soalnya, misalkan di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah A 2/4, B 40%, C 1/3, D 0,6. Nah, ingat di sini suruh mencari pecahan campuran. Nah, kita kan sudah mengetahui pecahan campuran itu adalah terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini mana yang terdiri dari dua bilangan? Ya, sudah jelas ya, yaitu yang C, 1, itu bilangan bulat, kemudian 3 per 5 itu sebagai pecahannya. Nah, kalau 2 per 4 ini kan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau 40 sudah ada tandanya ini, berarti 40%, berarti sudah bentuk persen. Kemudian yang 0,6, nah ada komanya berarti pecahan desimal. Nah, berarti yang C jawabannya. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Jika ada yang belum jelas atau ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Setelah menyimak videonya, tugasnya adalah mencatat jenis-jenis pecahan. Sudah mengerti? Baik, setelah dicatat, tolong dikumpulkan di classroom. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.